Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Ali Basit, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Izin menyampaikan hasil rapat tanggal 10 Desember 2019 di Aula Disub Kabupaten Banjar bersama tim Posko Induk Sekumpul, Polres Banjar, Polres Banjar Baru, Disub Kabupaten Banjar, Disub Banjar Baru, dan instansi terkait lainnya tentang peta jalur haul Abang Kuskumpul ke-15 yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang akan datang. Untuk sosialisasi pertama ini, kami hanya menyampaikan rute global saja. Hasil survei jalur tanggal 25 Oktober sampai 23 Oktober 2019 bersama tim Posko Induk Sekumpul. Karena hasil evaluasi terdahulu terjadi kemacetan di jalur ke Hulu Sungai maupun Kalimantan Timur. Karena selama ini kita hanya menggunakan jalur Jalan Ahmad Yani saja. Perlu diketahui bahwa jalur yang kami perkenalkan ini sudah kami survei bersama tim Posko Induk Kumpul dan sudah dikonsultasikan dengan instansi terkait di daerah jalur yang dilalui dan juga sudah mendapat dukungan dari relawan setempat di mana jalur yang dilalui, dan kami juga sudah dijanjikan oleh para relawan setempat untuk andil menjaga jalur tersebut. Jadi kepada para jamaah yang khawatir akan tersesat karena sepanjang jalur yang akan dilalui ini sudah dijaga oleh kawan-kawan relawan di mana jalur Anda lalui. Berikut kami sampaikan jalur maksud. Ada tiga warna pembeda jalur, yakni kuning, biru, dan merah. Warna ini juga menjadi warna dasar stiker, tanda pengenal untuk masing-masing jalur maupun masing-masing wilayah di mana asal daripada jamaah. Kami mulai dari jalur kuning. Untuk jamaah yang berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Grogot, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan Tanah Laut, yang kami sebut dengan jalur sayap kanan. Adapun yang dilalui oleh jamaah yang berasal dari Panajam, Balikpapan, Samarinda, yaitu Simpang Kuaro, Grogot, Pasir Belengkong, Sungai Durian, Cantung, Sungai Danau, Asam-Asam, Kintab, Pelai Hari, Cempaka. Untuk detail saat memasuki sekitar lokasi haul akan kami uraikan pada kesempatan lainnya. Selanjutnya, jalur biru. Untuk jalur Poros Ayan ini, walaupun bisa digunakan untuk jamaah dari Panajam, Balikpapan, dan Samarinda, namun kami harapkan agar dapat mengurangi kemacetan di Poros Ahmad Yani, maka jamaah Panajam, Balikpapan, dan Samarinda menggunakan jalur kuning. Sehingga jalur Ahmad Yani hanya digunakan oleh sebagian jamaah dari Kalimantan Timur, kemudian Tabalong, Balangan, Barabai, Kandangan, dan Tapin. Selanjutnya, kami juga mengenalkan jalur sayap kiri yang juga berwarna biru untuk jamaah dari Negara, Amuntai, Kalua, Pasar Panas, Tamiang, Ampah, Muara Teweh, Bontok. Adapun wilayah yang dilalui dari jalur sayap kiri ini adalah Kalua, Babirik, Nagara, Simpang Tiga Palas, Simpang Tiga Jembatan 3 Desember,
Simpang 3 Balimau, Masta, Jembatan Sungai Puting, Jejangkit, Arya, Hari Pangan Sedunia, kemudian Tanjung Landung, kemudian keliling Benteng, kemudian terus ke Jalan Martapura Lama menuju ke Sukumpul. Selanjutnya jalur merah untuk jamaah yang berasal dari Banjarmasin, Batola, Palangkaraya, dan Kalimantan Barat. Untuk jalur merah ini ada 4 jalur. 1. Jamaah yang berasal atau melintas dari Palangkaraya, Banjarmasin sebagian, dipersilakan melewati jalur Sungai Tabuk, Martapura Lama, menuju Jalan Veteran atau disebut jalur 1. Kemudian jamaah yang melintasi Jalan Gubernur Sarkawi menuju Jalan Karanganyar atau jalan yang baru dibuat dari bandara, menuju Jalan Veteran atau Panglima Batur Banjarbaru disebut jalur 2. Jamaah yang melintasi Jalan Poros Ahmad Yani menuju Bundaran Simpang 4 Banjarbaru atau disebut jalur 3. Jamaah yang melintasi Jalan Trikora menuju Jalan Jeruk Sungai Ulin Banjarbaru disebut jalur 4. Demikian sosialisasi yang kami sampaikan dan kami berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haul ke-15 Abah Kudus Kumpul. Dan kita semua mendapat keberkahan untuk kegiatan ini. Kami juga pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga peta jalur ini bisa dibuat. Khususnya kepada kawan-kawan relawan pada jalur yang kami lalui pada saat survei yang antusias membantu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.